Waduh, ini cakep banget ini. Diajarin ke anak-anak tuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan miring ngelihat kaya aja. Puter badannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alih walhamdulillah rabbil alamin. Pertama terima kasih Kiai Ajat dan semua pimpinan di takhasus Putri Cikarang. Insyaallah nanti kalian akan bertebaran di seluruh penjuru dunia. Amin. Ada yang ke Mesir nanti. Ada yang ke Jordania, ada yang ke Yaman. Mau ke Yaman? Ya, di Yaman ada Ahqaf ya, Jamiatul Ahqaf. Ada yang nanti ke Turki. Amin. Siapa yang mau ke Turki? Semuanya. Semua yang kita mau ya adalah miliknya Allah. Ayo ikutin ayah. Semua yang kita mau, semua yang kita mau adalah miliknya Allah. Adalah miliknya Allah. Semua kampus, semua kampus, semua universitas, semua universitas, semua kota, semua kota, semua negara, semua negara, apapun, apapun yang ada di langit, yang ada di langit dan di bumi, dan di bumi, dan semua isinya, dan semua adalah milik Allah. Adalah milik Allah. Ya, semua milik Allah akhirnya ya gampang, orang semuanya milik Allah. Karena semua miliknya Allah, jadinya gampang. Bagaimana gampangnya? Ya jadi keluarganya Allah aja. Ayo ikutin ayah. Karena semuanya milik Allah. Karena semuanya milik Allah. Maka ya jadinya gampang. Maka ya jadinya gampang. Ada yang paling gampang lagi. Ada yang paling gampang lagi. Jadilah keluarganya Allah. Jadilah keluarganya Allah. Sahabat-sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, emang Allah punya keluarga? Bukankah Allah itu wahdah la syarikalah? Bukannya Allah itu satu-satunya, enggak punya ayah, enggak punya ibu, enggak punya anak, enggak punya ponakan, enggak punya adik, enggak punya kakak, enggak punya mertua, enggak punya mantu. Kok bisa ada buat Allah itu keluarga? Rasulullah bilang keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran wa khassatu. Keluarganya Allah itu adalah pemegang Quran, pembawa Quran, pengajar Quran, santri Quran, pelajar Quran, pendakwah Quran, penyiar Quran, donatur Quran. Itulah dia keluarganya Allah. Kalau kita sudah jadi keluarganya Allah, gitu. Tinggal datang, minta, selesai. Segampang itu, ayo udah buktiin. Banyak lagi orang membuktikan asli gampang. Ya. Ikutin aja. Tinggal datang. Tinggal datang. Tinggal minta. Tinggal minta. Tinggal datang. Tinggal datang. Tinggal minta. Tinggal minta. Mau datang enggak? Mau datang enggak? Mau minta enggak? Mau minta enggak? Gitu aja. Enggak semua lo mau datang. Enggak semua. Maaf nih. Enggak semua mau datang. Enggak semua minta. Ikutin aja. Enggak semua mau datang. Enggak semua mau minta. Enggak semua bisa datang. Enggak semua bisa datang. Enggak semua bisa minta. Enggak semua bisa minta. Enggak semua dikasih datang. Nah, ini yang bahaya. Enggak semua dikasih datang. Ayo. Dikasih datang. Alias ditolak. Alias ditolak. Jangan sampai. Enggak semua dikasih datang. Ayo. Enggak semua dikasih datang. Enggak semua dikasih minta. Enggak semua dikasih minta. Alhamdulillah kalian ini bukan cuma dikasih minta. Didekap sama Allah, masya Allah.
Kalian ini dipeluk sama Allah. Sepanjang kalian ini terus mendekap Quran dan memeluk Quran. Di luar sana cuman memelihara 4 surat. Di luar sana cuman ngerawatin 4 surat. Di luar sana cuman ngedawamin 4 surat. Di luar sana cuman malin 4 surat. Tapi ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini, jadi itu, dapat ini, dapat Yasin, Ar-Rahman, Waqi'a dan Al-Mulk. Tapi kalian 24 jam bersama Quran, 30 juz. Luar biasa. Termasuk nanti para tidak mengambil hari ini. Kayak apa nanti anak keturunannya? Kan ada orang yang gak ngambil hari ini. Kayak apa tuh nanti bagiannya? Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midali kalimati. Kalian bukan cuman kemudian datang dan mendekat sama Allah. Kalian itu bercakap-cakap dengan Allah setiap hari. Ikutin ayat. Persoalannya. Persoalannya. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Tahu enggak? Makanya jangan cuma ngapal Quran. Jangan cuma ngapal Quran. Baca artinya. Baca artinya. Baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Pelajari tadabburnya. Tafsirnya. Bukan. Tapi emang ngobrol. Orang kalau sedang ngobrol, nggak mungkin jauh-jauhan, pasti dekat. Asiknya? Asik. Asik ngobrol. Quran adalah wahyunya, kalamnya, hidup dia, hidup setiap huruf. Kemarinan ayah kedatangan Kiai Ahmad Mansur Suryanegara, ahli sejarah, 90 tahun umurnya. Ada yang cuman ngedawamin Yasin, dua huruf saja Yasin, enggak sampai wal Qur'anil Hakim. Apalagi sampai fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tidak. Ini orang cuman ngamalin Yasin, enggak judulnya. Pokoknya habis Isya sampai ngantuk. Ngamalinnya gitu. Yasin, 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 Yasin. Tapi jangan dibilang doang, itu dua huruf. Ayah dulu pernah ceramah, ada orang ngedawamin satu huruf. Nun. Tapi emang yang didawamin kan bukan huruf biasa. Ini huruf Quran. Nun, 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 nun. Satu huruf lah. Ini lagi dua huruf Yasin. Apa yang enggak dicapai? Enggak ada masalah yang enggak selesai. Luar biasa kan? R-nya kayaknya satu, jadikan dia punya ruh. Jangan-jangan ngapalnya gak ada ruh. Gak gembira, gak senang, bete, bosen, males. Kira-kira nih, kira-kira. Ya. Ngobrol nih sama aneh. Tapi yang dia ngobrol males gitu loh. Nih, saya yang diajak ngobrol males gak? Males. Tapi kalau yang diajak ngobrol semangat, Ustaz. Kemarin nih, wah, kita yang diajak ngomong juga jadi semangat. Kita merasa baik, kita merasa dihormati, betul tidak?
Udah kalian tuh udah bener, tinggal apa? Hidupin. Hidupin cahayanya, nurul Qur'annya dihidupin. Ya, bergembira ngelihat Qur'an tuh kayak ngelihat masa depan gitu loh. Jadi kalau megang Qur'an nih, wah ini dia. Kenapa waqi'ah? Ya, karena kegembiraan dia baca waqi'ah. Gak usah pakai dalil, Ustaz. Gak usah pakai dalil, gak usah. Kegembiraan dia baca waqi'ah. Kenapa? Karena orang katanya baca waqi'ah kaya. Lalu dia gembira. Karena dia bakal jadi kaya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ketawanya terlambat. Ada delay. Aduh. Allahumma salli ala Muhammad. Asyik, Ustaz. Ya. Kenapa orang kemudian ya berhasil dengan dia baca surat Yasin? Karena baca Yasin ini penuh harap. Bandingin dengan kalian, dengan saya, dengan kita-kita yang baca Quran yang malas, tangannya enggak bertenaga, ngapal Quran gitu. Ih, malas. Qadir. Tahu-tahu. Atau Allah siapa Qadir itu? Qadir mana? Orang Madura mana? Bang Qadir. Tapi ada yang baca Quran tuh ada. Kenapa orang yang bermunajat dengan membaca A, B, C, dan D, apa sajalah, kemudian lalu berhasil? Satu, memang karena bacaannya bertuah, betul. Tapi yang kedua, karena dia gembira. Ada harapan di sana. Nah, kalau kalian pelihara ini selama setahun, dua tahun di takhasus, jadinya apa itu? Siapa nama kamu, sayang? Hah? Dewi Sartika. Nanti Santika. Oh, Safitri. Oh, jauh benar. Dewi nanti kira-kira 15 tahun yang akan datang, ya enggak? Hah? Ada mobil terbaru nanti zaman yang akan datang, enggak pakai ban. Nah, 15 tahun yang akan datang mah enggak pakai ban. Mobil terbang ya. Hah? Dan arahnya enggak dari sana. Enggak dari sana, tapi dari sana. Oh, turun we. Yang muncul Dewi Safitri. Semua menyambut Dewi Safitri. Dewi Safitri adalah alumninya di sini. Jadi apa dia? Jadi menteri. Jadi menteri siapa? Menterinya Kawirda. Lah kan habis ayah presidennya Kawirda. Gantiin. Insyaallah. Iya dong, Ahlul Quran harus dikasih waktu. Ahlul Quran harus dikasih kesempatan. Nanti kalau ayah jadi presiden, kerjaan ayah apa? Ngaji aja udah. Nanti orang boleh ngomel-ngomel. Masa ngaji doang jadi presiden? Loh, saya ini utangnya 1,4 miliar. Selesai dengan ngaji aja. Coba. Bisa begitu. Hah? Atau apa? Biar aku yang mikir, biar aku yang kerja. Enak gak? Enak. Oh, kalau gitu ngaji doang, gak produktif. Ya, siapa juga yang ngaji doang? Maksudnya kita ini memprioritaskan ngaji. Emang ngaji seberapa lama sih? Ngaji Ar-Rahman berapa lama sih? Kalau kita bacanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an 10 menit. Tapi kalau kita ngaji Ar-Rahman 'allamal Qur'an kalau paling sama alamul bayan paling 2,5 menit. Berapa lama? Jadi kalau saya baca hadr itu, Yasin aja cuma 6 menit. Al-Kahfi kira-kira 9 menit. Baca cepat, Ji. Ada yang baca cepat? Kebelibet. Ayah jadi presiden nanti pagi-pagi.
Pagi-pagi menyapa warga. Menyapa masyarakat Indonesia. Assalamualaikum masyarakat, apa kabar ini? Hah? Lewat handphone masing-masing. Kalau 2024 masih TikTok. Jadi ayah nanti pakai TikTok. Ayo. Sebelum masyarakat Indonesia, Anda semua ke pasar, ke terminal, ke sawah, ke kebun, ke peternakan, ke laut, melaut, nelayan, kerjaan, buruh, apa segala macam. Ayo, semua standby. Nanti jalanan hening itu sebentar. Nggak ada jalan tol aja pada berhenti. Pada ngaji Ar-Rahman. Dipimpin namanya. Sallu ala Nabi. Cuman ngangkat tangan doang. Ya Allah, yang korupsi hancurin otaknya. Di semua layar handphone Anda semua. Presiden. Jadi menjelang zuhur, layar pada tiba-tiba muncul Yusuf Mansur. Blang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mansur, Presiden Republik Indonesia, mengingatkan sebentar lagi azan zuhur. Udah gitu aja. Tadi tepuk tangannya belum di-shoot, Dil. Ya, tepuk tangannya belum di-shoot. Tepuk tangan lagi, satu lagi. Terus. Tambah yang kenceng. Sallallahu ala teh yang tawar. Ntar 2:30 muncul lagi. Ingetin sholat asar. Abis asar muncul waqiah. Dipimpin sama siapa? Sama ayah? Enggak. Dipimpin sama siapa? Sama kepala sekolah? Enggak. Dipimpin sama siapa? Sama dirut satu perusahaan? Enggak. Dipimpin sama siapa? RT RW? Enggak. Dipimpin sama presiden. Belum ada kan? Belum ada satupun negara yang begitu kan? 2024 insyaallah. Di 2024 bakal ini gue udah milih kan? Umur berapa kamu? 16. Umur 2024 umur berapa? 20. Coblos ayah. Sebelah umur berapa? 15. Kalau 2024 umur berapa? Udah punya KTP dong. Ah, coblos siapa? Ya. Gini ya, bercanda itu harus yang membuat kita gembira. Ayo ikutin aja. Bercanda itu harus yang membuat kita gembira. Tulis. Tulis. Bercanda itu harus yang membuat kita gembira. Bercanda itu harus yang membuat kita beruntung. Jangan sebaliknya. Bercanda membuat kita malah sedih. Dan bercanda membuat kita malah celaka. Jangan. Ayo gimana nulisnya tuh? Kepanjangan ya. Bercanda harus membuat kita gembira. Bercanda harus membuat kita beruntung. Jangan sebaliknya. Bercanda membuat kita sedih. Bercanda membuat kita celaka. Demikian juga kalau kalian mau bercanda sama orang, bikin dia gembira, bikin dia beruntung. Itu candaan yang paling benar. Wih, kamu cantik banget gitu. Jangan, jelek banget ya. Gitu. Itu bikin orang sedih. Dan akhirnya celaka. Kenapa? Dibunuh diri. Loh, di Korea tuh begitu. Di Korea banyak orang yang diledekin. Bunuh diri. Gak boleh. Jadi bercanda pun harus membuat orang gembira dan membuat orang beruntung. Gua doain lo nanti jadi tukang gado-gado. Mula-mula dia sedih. Kok gado-gado 1000 cabang. Ha, gembira lagi dia. Berarti kan 1000 ulekan. 1000 cobek. Oh, Masya Allah. Kalau dia satu hari membeli 1 kilo, berarti dia 1000 cabang, 1 ton. Oh. Tukang cabai juga puyeng sama dia. Aja, bang beli cabai berapa kilo? 1 ton. Wah. Subhanallah. Masih sehat insyaallah surga. Gara-gara nganterin teh, besok beliau punya kebun teh.
Sallu ala nabi. Pertanyaannya masih mau ngajar gak? Masih lah ya. Istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina. Baca. Baca itu namanya apa nah? Waqi'ah. Kemudian maghrib. Antara maghrib sama isya, Presiden Republik Indonesia gak nerima tamu. Gak nerima tamu. Pak Presiden izin, siap. Ada Presiden Amerika, suruh tunggu. Gila gak Presiden Amerika gue suruh tunggu tuh. Suruh tunggu. Sana sama satpam sana. Hah? Biar diajarin ngaji dulu. Iya. Ngapain abis maghrib ke isya? Istiqomah. Ya, yasinan dari maghrib ke isya. Asik. Hah? Kemudian sholat isya. Abis sholat isya, Presiden Republik Indonesia bersama satu negeri, satu bangsa, sholat qiyamul lail. Oh, kan main. Witir satu negeri, mana ada bos. Witir satu keluarga aja, umroh tuh. Beneran gak percaya. Witir satu keluarga, umroh. Ya malam loh ya, ini witir sesekali. Sesekali ya 3 tahun sekali. Nanti kalian akan begitu, kalian nanti akan jadi pemimpin rumah sakit. Amin. Dan rumah sakit adalah rumah sakit kalian sendiri. Amin. Punya mertua. Amin. Iya, amin juga tetap. Amin. Kalian dokter, punya calon juga dokter. Amin. Allah. Terus bapaknya udah mau meninggal lagi. Jangan amin. Allah. Tapi karena kalian ini anak Darul Quran, produksi dari Darul Quran, samain caranya. Assalamualaikum, ibu berdiri di sini membuka hari kerja Senin ini. Sebelum kita buka pekerjaan kita, mari kita buka Quran dulu. Ada pasien, biarin, ntar gue bayi sendiri. Loh, pasien-pasien itu kalau gak ditenangin, masalah. Mesti dibius, disuntik, dikasih kemudian obat penenang, betul gak? Tapi kalian membacain ayat kursi. Masya Allah. Yang tadinya gelpek, gelpek, gelpek. Akhirnya jadi begini. Kenapa? Keburu pingsan, kelamaan. Hajinya Al-Baqarah. Hah? Ya Allah, ada pasien mau melahirkan, betul gak? Nah, kalian selaku pemimpin rumah sakit turun bersama dokter ahlinya. Udah siap melahirkan, Dek? Siap, Bu. Dek, karena udah 30 tahun yang akan datang. Ya, kamu manggilnya Dek. Siapa namanya besok? Putri, umur berapa sekarang? 16 tambah 30 berapa? 46. Nah, kalau yang datang 19 tahun manggilnya apa? Dek. Nah. Udah siap kamu melahirkan? Siap. Ya sudah, ikutin bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasien baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaffa ya a'in. ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا enggak dikasih obat, enggak dikasih suntikan, cukup dipegang tangannya oleh sang bunda, dipegang tangannya juga oleh dokter yang mendampinginya, enggak dikasih apa-apa kecuali pimpin baca Maria. Sampai kemudian wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Udah lahir anaknya. Udah keluar sendiri. Assalamualaikum. Masya Allah.
Ustadz Sagiran, seorang dokter yang hafiz Quran di Jogja, pemimpin Darul Quran Jogja juga. Pada suatu saat ada sahabat ayah namanya Joni, itu kansernya menyebar kemana-mana. Dibawalah ke zaman TPI kan? Masih ingat gak? Oh, udah meninggal ya, masih ingat ya? Nah, mudah-mudahan nanti malam dia datang ya. Katanya tuh Mas Tun mulai aja. Oh, Ustaz mulai aja. Ya. Kita doakan beliau, amin. Beliau nanti datang ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena diceritakan kan? Ya enggak? Hah? Ikut menyaksikan anak-anak yang mengagungkan Quran. Ini rezeki datang. Set gitu. Ibarat ikan tinggal serok doang. Sallu ala Nabi. Oh, udah. Ntar habis Isya istirahat bentar. Ayo keliling lagi. Nyapa ini, periksa itu. Hah? Nah, kira-kira jam 10 muncul lagi di handphone masing-masing. Gitu. Ngapain? Ngingetin baca Al-Mulk. Malam baca. Nanti orang yang liberal, yang pesimis, yang sekuler pada apa ngomongnya macam-macam. Wakian apaan tuh gitu. Tapi ternyata ekonomi dalam 100 hari kerja pertama, bu, udah ngalahin Hong Kong, Taiwan, China. Bu. Ngalahin Singapura, ngalahin Malaysia, bahkan ngalahin Amerika. Dan tahun kedua, ngantri pada minjem utang. Sallu ala Nabi. Ada telepon masuk nih. Dari Presiden Rusia, malas ngangkat. Ajudan nanya, kok gak diangkat Pak Presiden? Paling minjem. Jangan ngecilin Quran, nggak boleh. Quran itu top. Sahabat ayah cuman baca Yasin dari maghrib ke isya, maghrib ke isya, maghrib ke isya, 3 kali bolak-balik selama 2 tahun. Hasilnya apa? 1 triliun omsetnya. Ngecilin. Jadi jelek. Cuman duha gitu. Iya belum muncul lah, begitu muncul lewat semuanya. Ada anak ketemu ayah di Korea, 2 tahun dijabani sama dia, 2 tahun dia duha nggak istirahat, duit istirahatnya disodakohkan. 2 tahun kemudian masuk UI nangis dia. Ya Allah, aku kan sholat duha 2 tahun berturut-turut, aku juga sedekah 2 tahun berturut-turut, kenapa cuman UI? Gila nggak? Ini geblek nih orang ini. Dibukain UI, diterima di UI. Nggak nerima. Apa kata dia? Kalau cuman UI, ngapain duha gitu? Hebat. Enggak, saya emang ngelihatnya ini hebat gitu loh. Dia menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah yang menjanjikan wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihati gitu kan? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Hebat. Ya, aku duha 2 tahun apa ospek itu profesa gitu ya. Itu udah kayak pesantren. UNER, UNS, ITB, IPB, semuanya. UGM pada jilbab gitu, subhanallah. Nah, dia kemudian diingetin sama kakak kelasnya. Kan cerita-cerita kan, terus diingetin sama kakak kelas. Apa kata kakak kelasnya? Kamu mintanya enggak jelas sih. Uang, ya kan bisa jadi S2. Oh iya ya, Kak. Duha lagi daripada ntar dibatalin. Duha lagi nih anak di semester 1. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak jauh kira-kira semester 3 masih. Ya. Weh, temenin gue yuk. Ngapain, Kak? Nyerahin berkas. Rupanya berkas itu berkas beasiswa ke Korea. Datanglah ke dekan nih ngasih berkas beasiswa ke Korea. Dekan nanya, kok cuman kamu gitu. Si kakak kelas yang memang sudah hampir lulus bilang, "Oh, ini adik kelas saya."
masih semester 3 gitu. Apa kata dekan? Udah sekalian aja. Kontak sekretarisnya dekan, tolong 3 hari berkas anak ini komplit. Dan 3 hari selesai, berapa minggu kemudian di Korea. Nah itulah waktu ayah ke Korea, dia ketuk pintu ayah tuh, minta ketemu dengan ayah. Panitia tuh yang ngotong. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah buka. Ustaz, ada mahasiswi mau ketemu antum. Udah ditemenin masuk. Begitu masuk, nangis dia. Ada kali 2 menit nangis. Nangis gak ngomong, nangis aja. Terus minta maaf. Minta maaf ya Ustaz Yusuf. Kok minta maaf, kenapa? Ana pernah marah sama antum. Ustaz Yusuf bohong. Katanya duha bisa ke Korea. Ternyata saya cuma sampai. Saya marah sama Ustaz Yusuf, saya marah sama Allah. Tapi kemudian pelajaran, Ustaz, sekarang saya di sini. Mungkin dia udah pulang kali. Dan emang di sana nggak ada MUI. Tidak ada di Korea itu Majelis Ulama Indonesia, tidak ada. Yang ada adalah Majelis Ulama Korea. MUK namanya. Bukan MUI. Oke, kalian ini udah megang Quran. Nanti tantangannya adalah ngerti enggak? Paham enggak? Menikmati tidak? Makanya dari sekarang baca-baca terjemahnya. Mau ngerti kek enggak kek, baca terjemahannya. Usahain baca artinya, tulis-tulis. Masih kecil, tulis-tulis. Kalau mendekap Quran tuh seperti mendekap Allah Jalla Jalal. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah ayah doain. Quran akan membawa kalian semua melesat. Amin. Amin. Insyaallah akan membanggakan orang tua kalian. Amin. Akan membuat keluarga kalian bangga. Akan membuat kemudian juga Indonesia bangga insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pesan ayah sebelum tutup dan nanti kita foto-foto. Senengin juga setoran langsung sama Allah. Udah belum? Hah? Belum? Senengin setoran langsung sama Allah. Gimana caranya? Kamu sholat. Memperdengarkan yang kamu hafal itu kepada Allah. Wah asik. Seru. Asik. Allahu Akbar. Waduh, setoran sama Allah. Asyik. Baca Fatihah, kemudian baca ayat yang dihafal. Wala ya'tunaka bimathalin illa jinnaka bilhaqi wa ahsana tafsira. Allahu Akbar. Ruku. Setoran satu ayat, tapi sama Allah. Keren. Habis sholat isya, setoran sama Allah. Satu halaman. Woy, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta kemudian hadiah dari Allah. Ya Allah, ibuku tukang cuci. Jadikan aku pengusaha laundry, ya Allah. Yang bisa punya cabang di 1000 tempat di seluruh dunia. Ya Allah, aku hafalkan Quran dan kutukar dengan surga dunia dan akhirat untukku dan untuk ibuku, untuk seluruh keluargaku, untuk nanti suamiku dan untuk anak keturunanku. Allah bilang apa? Malaikat sini kumpul, stempel. Itu permintaan dia, kukabulkan. Kan ayah udah bilang, gak semua datang, gak semua minta. Ustadz juga belum tentu datang. Ustadz juga belum tentu minta. Ustazah belum tentu datang. Ustazah belum tentu minta. Yakin. Yakin
Siapa ustaz yang enggak pengen haji? Semua pada pengen haji, tapi kalau ditanya minta enggak? Enggak. Nah, kalian minta, setoran sama Allah, kemudian minta. Setoran sama Allah, kemudian minta. Setoran sama Allah, kemudian minta. Insya Allah. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imamahu wa nurahu wa hudahu wa rahmatahu. Fotonya per apa? Per halaqoh aja ya. Per halaqoh ya. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh para guru, para ustaz-ustazah, kalian semua serta orang-orang toleh dan para donatur. Wabil khusus Haji Ajat, ya, Haji Imam dan keluarga besar, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulin semua hajat-hajat beliau semua, ya, dan ditolong semua masalahnya. Amin. Dan mudah-mudahan ayah juga kecipratan. Juga keluarganya ayah, orang-orang tua ayah, istri ayah, dan anak turun ayah hingga akhir zaman nanti. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, diatur Ustaz.